Komunitas Titik Api mengadakan pameran seni rupa bertajuk Jakarta Milenial di Museum Seni dan Keramik Taman Sari, Jakarta Barat. Kegiatan ini ditunjukkan untuk memberikan wadah dan wujud eksistensi seniman rupa di Indonesia. Terdapat 10 seniman yang berpartisipasi dalam pameran yang memiliki interpretasi tersendiri dari tema besar Jakarta Milenial. Narsen Avatara, Guru Besar Seni Rupa Universitas 11 Maret Surakarta, yang bertindak sebagai kurator mengatakan setiap karya seni dalam pameran ini dapat diinterpretasikan berbeda-beda oleh setiap orang sehingga mampu membangun ruang diskusi. Di mana potensi Indonesia itu sangat luar biasa dalam hal budaya, termasuk juga seni rupa. Kita mengharapkan seniman-seniman sekarang, mulai sekarang, dan seniman-seniman muda yang akan menghadirkan dirinya di dunia ini, itu lebih tahu dan lebih bisa mengerti sebetulnya posisi seniman di Indonesia itu sebagai seorang kreator. Arfial Arsad, pelukis yang ikut memamerkan karyanya pada pameran tersebut, melukis pemandangan alam sebagai interpretasinya mengenai Jakarta milenial. Menurutnya, eksistensi manusia tak dapat dipisahkan dari keberadaan alam. Lukisannya yang lain berjudul Nuansa Alam, dalam latar Merapi Merbabu, ingin mengingatkan pentingnya menjaga keselarasan dengan alam. Pemandangan alam atau alam itu kan ada pencipta alamnya. Nah, saya mencoba menggambarkan keindahan alam adalah sekaligus juga menggambarkan keindahan pencipta alam. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin mengunjungi pameran ini, Anda bisa datang langsung ke Museum Seni dan Keramik karena pameran ini masih akan berlangsung hingga 7 Juli mendatang. Willy Johan, Rizky Arifanto, DAI TV.